Saudaraku seiman, pelanggaran yang dilakukan kepada Sang Pencipta Allah atau biasa yang kita namakan dengan maksiat atau dosa, ini buruk sekali efeknya. Bumi ini bisa luas, rumah kita bisa luas, mewah, kendaraan kita mewah, jabatan kita tinggi. Tapi demi Allah, kalau seandainya kita bermaksiat kepada Allah, maka seakan-akan semuanya sempit. Dada kita sempit, pikiran kita sempit, hidup kita sumpek, jauh dari orang-orang, makanan jadi tidak enak. Apa saja yang kita dengarkan seakan-akan semua tertuju kepada kita. Kalau orang pernah mencuri uang misalnya dengan jumlah tertentu, kalau dia mendengar ada seseorang menyebutkan jumlah uang itu, maka dia ketakutan sendiri. Misal dia pernah membuat cek palsu 100 juta atau dia pernah mengambil uang 1 juta atau 5 juta atau 10 juta, kapan dia dengarkan kalimat itu seakan-akan dia sedang tertuduh. Padahal sebenarnya mungkin orang lain sedang berbicara masalah lain, bukan masalah dia. Tetapi sebaliknya, orang yang beriman, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dadanya akan lapang. Walaupun rumahnya sempit, kendaraannya sederhana, bahkan mungkin tidak punya kendaraan. Mungkin pakaiannya biasa, enggak punya jabatan, mungkin hidupnya miskin. Tapi dia temukan sangat luas bumi ini. Dia bisa bernafas dengan lega karena tidak punya permasalahan. Itulah fitrah, teman-teman sekalian. Dosa dan maksiat akan mendatangkan titik hitam dalam hati, dan hati adalah mahkota manusia. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, di dalam jasad manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik, baik semuanya. Semuanya dia merasa nyaman, pergaulannya, pendapatannya, segala macam hal. Pandangan matanya, pendengaran telinganya, jamahan tangannya, langkah kakinya, semuanya nyaman. Dan kapan dia rusak, maka rusaklah semuanya. Dan itu adalah hati manusia. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalau seseorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah, solat misalnya, zikir, membaca Al-Quran, bakti dengan orang tua, bersedekah, membaca Al-Quran, apa saja perintah yang sudah kita ketahui sama-sama, yang Islam agama yang mulia ini ajarkan. Kapan kita kerjakan itu? Kata Nabi alaihissalam, satu perbuatan amal soleh ini Allah akan titikkan dalam hatinya sebuah tetesan cahaya atau satu titik cahaya. Kalau dia ulangi lagi amal soleh tersebut, dia rutinkan, maka akan dititikkan lagi titik putih. Terus saja titik cahaya itu dia isi dalam hatinya sampai hatinya menjadi terang benderang, bahkan dia bisa menerangi orang lain. Sebaliknya, dan ini saksi bahasan kita, kalau seorang hamba melakukan maksiat kecil ataupun besar, maka Allah titikkan dalam hatinya titik warna hitam. Kalau dia mengulangi lagi, titik hitam lagi. Kalau dia mengulangi lagi, titik hitam lagi, sampai hatinya menjadi hitam kelam dan bahkan bisa lebih keras daripada batu, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, au ashaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu itu. Dan pada saat itu semua jenis peringatan tidak akan berpengaruh pada dia. Mau orang meninggal di sebelahnya, mau orang terjadi longsor, banjir, terjadi bencana alam, tidak ada sesuatu menyentuh hatinya, tidak membuat dia ketakutan dalam masalah-masalah tersebut. Dan pada saat itu tidak akan ada manfaat lagi hidupnya. Tidak lain, dia seperti hewan yang tidak akan pernah lagi peduli dengan keadaan di sekitarnya. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya berbeda dengan manusia tentunya. Kita kalau punya pegawai di kantor melakukan satu kesalahan besar, mungkin ada yang memaafkan, ada yang tidak. Umumnya orang tidak memaafkan, pernah mencuri dan segala macam. Tapi Allah berbeda. Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya, walaupun hamba tersebut melakukan dosa sekian banyak, dia akan maafkan. Allah Subhanahu wa taala bahkan gembira dengan taubat hambanya. Allah hanya ingin kita kembali ke jalannya, berada di atas jalan yang benar. Makan, minum, pergaulan, pendapatan, pakaian yang halal, dan jangan lakukan yang haram. Lima huruf ini sama, lima huruf tapi beda secara makna dan aplikasi di lapangan. Halal dan haram. Dan sudah sering saya sampaikan dalam banyak pengajian-pengajian saya, kalau yang haram itu jauh lebih sedikit dari yang halal.
halal itu jauh lebih banyak. Jadi tidak ada alasan kita untuk terjerumus pada perbuatan yang haram ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan-peringatan dengan rasa takut pada saat ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dada yang sempit, takut ketahuan orang, akhirnya juga dipermalukan kalau tetap dia lakukan, agar manusia tersebut berhenti. Bahkan ulama mengatakan kalau ada pencuri yang mencuri kemudian ditangkap dan digebukin, dipukul oleh orang-orang, itu bentuk kasih sayang Allah. Karena dasarnya orang ini sebelum digebukin oleh masyarakat, dia tadinya sudah diberikan peringatan-peringatan oleh Allah. Pencurian dia yang pertama mungkin muncul rasa takut, tapi tetap saja dia jalan. Kemudian pencurian yang kedua, Allah buat dia dilihat oleh orang lain supaya dia malu, tetap dia lakukan. Allah buat dia kepergok sekali tapi masih bisa lepas, tapi tetap mencuri, maka Allah sekalian buat orang-orang memukulinya. Ini peringatan-peringatan dari Allah supaya seseorang itu berhenti dari kesalahannya.